dukung untuk hubungan spesial antara Haiko dan Rangga Azob ini. Bahkan ya keluarganya sangat senang ya, sangat bahagia. Kini Azov dan Haiko punya nama besar di dunia keartisan ini, di dunia selebritis ini, berkat ya para fans Azover yang terus tumbuh. Kartu keenam yang keluar adalah Four of Cups. Nah, kita lihat di sini ya. Ada seseorang yang mengharapkan ya 7 buah cups di langit. Nah, saya melihat dengan mata batin saya memang banyak harapan ya, banyak harapan Azov ke Haiko, begitu juga banyak harapan Haiko ke Azov ya. Yang masih ya dirahasiakan mereka, dan harapan itu mulai terwujud satu persatu. Kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Apakah perbedaan agama yang membuat ya Haiko dan Rangga Azov ini belum mengakuin hubungan mereka ke publik? Mari kita lihat. Kartu ke-7 yang keluar adalah The Sun. Nah, kita lihat di sini ada seorang anak naik kuda putih dan membawa bendera merah, dan di belakangnya ada bunga matahari dan ada matahari yang menyinari. Nah, saya melihat dengan mata batin saya ya. Saya lihat di sini ya. Bukan karena itu ya. Bukan karena hal itu. Oke, Haiko dan Azov ini ya merahasiakan hubungan mereka, bukan karena hal itu. Tapi karena di sini ya. Di sini karena ya mereka masih punya banyak kontrak kerja. Masih punya banyak ya pekerjaan, sehingga mereka tak mau nantinya mereka ya sibuk meladeni wartawan-wartawannya. Oke. Dan kartu ke-8 yang keluar adalah Two of Pentacle. Kita lihat di sini ada pria yang menyimpan koin ya. Kemudian di belakangnya ada gelombang, gelombang air laut. Nah, saya melihat dengan mata batin saya ya. Ini ya Azov ya berusaha untuk ya mempertimbangkan ya apakah dia dan Haiko ini mau ya mengakui hubungannya ke publik atau tidak. Oke, karena dia tahu jika dia mengakui hubungannya ini ke publik pasti ada berita-berita lain yang muncul. Oke, menerpa hubungan Haiko dan Azov ini. Dan Azov tak mau hal itu terjadi. Dia mau hubungannya dengan Haiko ini ya adem ayem saja. Nah, kartu terakhir yang keluar adalah Sreng. Kita lihat di sini ada ya seorang ratu yang menjinakkan seekor singa, dan di atas kepalanya ada lambang keabadian. Nah, saya melihat dengan mata batin saya ya, Haiko dan Azov ya tak perlu hal itu ya, tak perlu mengakui hubungannya ini ke publik. Oke, Haiko dan Azov ya pernah berkata bahwa ya cinta itu mereka yang merasakan bersama. Oke, dan seperti itulah hubungan mereka yang mereka jalani sekarang, bahwa ya hanya mereka lah yang cukup tahu tentang perasaan mereka, tentang hubungan mereka. Tapi saya lihat di sini ya Haiko dan Azov saling menyayangi. Banyak harapan Haiko ke Azov, begitu juga sebaliknya, banyak harapan Azov ke Haiko, meskipun harapan itu yang mulai terwujud satu persatu. Bahkan saya lihat di sini ya keluarga mereka ya mendukung hubungan ini, karena keluarganya tahu ya para fan Azover ini yang membuat Haiko dan Azov ini besar. Nah, King of Wands, bahkan ya dedinya Haiko ya tahu hubungan Haiko dan Azov ini punya hubungan spesial, dan Azov ya di tahun ini ya akan menegaskannya hubungannya ya. Apakah dia dengan Haiko ya hanya gimmick atau berteman saja, atau Azov dan Haiko memang ya punya hubungan yang spesial? Ya, saya lihat di sini Azov dan Haiko punya hubungan yang spesial, saling sayang dan saling cinta. Nah, Ten of Wands. Nah, ini dia salah satu penyebab ya. Bukan karena perbedaan agama ya yang membuat mereka tak mengakui hubungan ini. Karena mereka masih banyak pekerjaan. Ya. Karena ya memang mungkin ya di manajemennya seperti itu ya. Oke. Mereka masih banyak kontrak kerja yang harus digarapnya ya. Sehingga Azov dan Haiko ini ya tak mau ya diburu oleh wartawan ketika mereka mengakui hubungan ini. Nah, Queen of Cups. Tapi saya lihat di sini ya orang tuanya yang wanita ya, Haiko dan Azov ini tahu hubungan Haiko dan Azov ini punya ya saling sayang ya, saling melengkapi, saling membutuhkan ya, saling memberi pengertian ya. Apalagi itu kalau bukan cinta. Nah, kita doakan saja. Semoga Haiko dan Azov ya langgeng ya dan bisa berjodoh.
seperti lagunya Heiko, Menua bersama Azok. Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di Sang Peramal, melihat dengan mata batin.